Cepat. Wih, dah kahwin ke belum ya? Cepatlah kita pasang PR. Betul-betul jom. Apa lagi? Bangunlah. Kita nak pergi pulang bangku ni cepatlah. Ya Allah, lamanya. Mem, aduh. Mem, cepat, aduh. Cepat. Eh, bek ke mana? Bek aku mana? Lama, bek aku dah kat sini rupanya. Boy, tengok. Ha? Aku nak berenang beru. Beru, aku tak nak pergi lawanku. Beru. JT, pi Pulau Bangkok. Aduh, takut. Kenapa? Aduh, tak tahu, tiba-tiba takut pun. Aduh, patut tadas. Aduh. Tengok, Wahada. Wait, bot dada. Ya kah. Jom kita naik bot. Hei, apa tu? Hancur awak kamu. Hei. Kenapa? Tak ada mata kah? Tak ada mata. Ha? Kalau bot tu terpan, macam mana? Ngok. Hei, abang. Kenapa abang jalan slow sangat? Dadek. Macam itu. Tak kemalah kamu nak jalan laju ke jalan slow atau jalan koma ke? Kamu peduli apa? Kamu tengah sorok. Kamu nak pergi holiday. Hey you! Don't you dare talk to my sisters like that. Hey, girl. Shut up. Keep quiet, please. Thank you. Hey, morons. Girls, let's go. Weng, jangan sombong. We best. Bulan, terima kasihlah buat aku jalan. Apa barang derang ni kak? Macam dah pernah nampak laut sejak. Sakai kan? Dah. Hey, barang. Apa yang kami ni barang kah? Kami ni orang lah. Ngor. Hey. Ni, kau pernah makan kasut kah? Eleh, tak pandang dengan perempuan, something. Elan, dalam laut ni banyak ikan ke? Mestilah banyak, Wahid. Dalam laut,
banyak ike. Dalam ferry ada dua ekor muse. Dua ekor muse bolong. Hei! Semalam kita makan seafood, best kan? Aramai tiba. Abalan, adik nak makan seafood. Seafood apa paling sedap, Abalan? Ha, kalau nak makan banyak-banyak seafood, makan seafood ni. Alo, mai tom ngengok. Aku percaya sama ini. Alamak, mana diri ni? Wey! Alamak! Beri jalan dah! Wey, pasal! Wey! Lili, Lili! Wey, Adli! Itulah! Wey, pasal! Tunggu! Adli lekat! Adli mana? Wey! Hey! Adli! Wey! Adli! Orang sakai! Cepat, wey! Cepat! Adli! Cepat! Tahan buat! Adli! Lompat, Adli! Lompat! Adli! Adai! Nampak juga aku cuti. Cantik betul lah Pulau Pangkok ni. Hang tengok dia punya hutan bersih. Oh, ayat lok biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji. Selamat datang ke Pangkor. Mobil untuk membawa bapak bertiga ke resort sudah siap. Wih, majulah dia tu menegak ikan masin. Alam tak ada orang lah, yang penting kita nak mandi ni. Tak sama nak mandi ni. Tapi yang beli tu semua orang muda ya. Ih, lantak lah, mana tahu mak bapak dia mengirim tu. Tu laut biru tu, menunggu kita tu. Jom. Wih, cantiknya resort ni. Sampai. Ah, dah sampai. Cepat. Buka. Buka pintu tu. Nah. Besar je resort ni. Aduh. Cik, cantik betul lah tempat ni. Dah sampai, Cik. Kita sudah sampai. Encik bertiga boleh pergi ke counter reception di sana tu. Nanti di sana kan ada orang yang ngurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Tutup pintu. Oh, tengok perempuan dia. Macam rumah Bali, you. Oh, best betul tempat ni. Cepat. Aku tak percaya lah. Lomok, saya buat. Assalamualaikum. Oh, Cik Quantum. Eh, manalah pula demo ni? Cik Quantum. Mana dia orang ni? Oh, Cik Quantum. Selamat pagi. Selamat pagi, Cik. Eh, bukankah perempuan dua yang buat van tadi ke? Weh. Jangan dengar pelanduk dua serupa kot. Salah pakai mati. Encik tiga orang saya tahu. Biar nama ini Azli, Wahid, Azlan eh. Macam mana dia tahu nama kita? Encik punya kunci bilik saudara. Nombor 1, 3, 7. Lagi sekejap siapa yang housekeeping mari, dia akan cipi barang boleh tolong hantar. Laut mana laut? Laut sana. Tapi kalau mandi laut, ini pelampung tak boleh pakai. Pelampung apa? Ini boleh kolam kuci punya ada. Budak-budak punya lah. Tak sabar, Encik. Dah. Jom. Okey, jom. Terima kasih, eh. Baik, Encik. Mana kamu? Tengok. Wih, lekat. Bilik mana? Aku nak buka baju, aku nak mandi. Ha, tengok ayak dia. Warna biru, seronok, bang. Besarnya rumah dia. Besar je.
Ubah tu. Ha, halang pak macam bau. Dinding dia cantik. Tak pernah pernah panggil episode ni. Besar bilik dia. Ha? Ada orang, ada orang, ada orang. Yang ni tuala dua ada tiga untuk hampa tiga orang no. Bilik ayah dua ada dalam. Sabun ada tiga, seorang satu. Kalau mau sabun lagi, habak kak. Telepon 13, 14, 16. Ya, ya. Terima kasih. Wait. Wait. Kau tak pelik ke? Pemandu van pun macam muka dia. Reception pun macam muka dia. Housekeeping pun macam muka dia. Pelik betul aku. Hei, pelik lah. Eh, aku rasa orang tu selalu tengoknya rapid tak? Ha? Ah, ya. Daddy, ha. Daddy. Ya, ya, ya. Dah balik kamu betul ke? Macam mana masuk orang hari ni? Lee, White. Cepat. Cepat, Lee. Ngapa? Tu. Tengok tu. Apa? Puan-puan tu lah jangan buat hal dengan kita. I'm sorry, Daddy. Ha. Kenapa? Tapi, bank tak dapat nak tolong kita dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni. Bank tak dapat nak tolong? No. Kasidah. Baju putih, selendang putih. Wait, bukan tu lah. Pembantu tu nama Kasidah. Ha? Macam mana? Cobalah ayah. Keadaan ekonomi kritikal. Oh, muka ayah senang. Tapi sampai bila rezep kita nak bertahan? Eh, Lee. Eh, jom. Cepat. Jom. Eh, mana pula? Habis tu kita nak buat apa ni, bapak? Indah kau tahu. Daddy. Kasidah! Ya, saya Kasidah. Hei, natenilah tadi. Jatih kat tepuk kita tadi. Kau tunggulah setumbuk-tumbuk terang tu nanti. Kasidah, kau tak kenal aku lagi? Azli ni? Azli? Azli? Ya Allah. Wei, Li. Macam mana boleh kenal dia ni, Li? Tempat bermain lagi di kendang, apakan pula tempat berkasih. Dulu aku dengan Kasidah ni pasangan kekasih yang paling secocok sekali di kampung aku tahu. Ya. Tapi kan betul lah, abang dia tu halang lah percintaan kami. Apa abang dia buat dengan kau? Begini kita dia. Abang Asli. Kenapa Kasidah? Abang aku sudah tahu hubungan kita. Dan dia tidak merestui hubungan kita, Abang Asli. Apa? Abang kau sudah tahu hubungan kita? Ya. Memang aku tak merestui hubungan kau dan adik aku. Abang! Siapa abang kau? Kau ingat dengan kerjaya kau menjaga ayam boleh memberi makan kepada adik aku? Abang, janganlah menghina saya begitu, abang. Saya berjanji, abang, akan memberi Kasidah makan ayam yang secukupnya, abang. Itu bukan ayam kamu, itu ayam tak okey kamu. Lagipun darah kau dan darah aku tidak sama. Darah saya darah O, darah abang? Darah aku darah apa kah? Darah A, bos. Darah A! Kita tidak sama darjatnya! Man! Meon! Kerjakan dia! Apa lagi? Kerjalah macam kita rasa. Jangan! Sini kau! Baik! Kasidah! Semenjak hari itu, aku tidak pernah berjumpa dengan Kasidah lagi. Hendak ku nangis tiada berair. Begitu ceritanya. Eh, itu kan kecerita antara dua dadat. Eh. Maafkan pak cik. Ha? Datang. Apa pula cerita ini? Huh?
Sebenarnya Pak Cik tak tahu menahu hubungan antara anak Pak Cik dengan Azli. Maafkan Pak Cik nak. Ha? Ha? Cakap lain. Cakap lain dah. Ha, cakap lain. Pak Cik, anak Pak Cik. Pak Cik cakap kami betul-betul Pak Cik. Yang bawa van dekat JT tadi tu Pak Cik kan? Ha, yang dekat reception tu Pak Cik kan? Housekeeping pun Pak Cik kan? Ha, tengok departemen kita ni. Pak Cik menipu. Memang menipu. Pak Cik tidak berniat untuk menipu sesiapa pun. Ha? Dan resort ni sebenarnya Pak Cik yang punya. Tetapi oleh kerana dah lama tidak ada pengunjung, itulah sebabnya Pak Cik kena buat segala kerja. Hantar tuala pun Pak Cik hantar. Reception pun Pak Cik bikin lah. Sapu pun Pak Cik bikin. Tak nak ingat mau tipu orang pasal dia. Ayo, janganlah yalah tiga ekor flower hunt. Baik kita fikir apa nak buat pada resort ni. Pak Cik! Ha? Pak Cik jangan bimbang, Pak Cik. Selagi saya, Wahid dan Mazlan berada di sini, Pak Cik, saya akan membantu Pak Cik. Abang akan bekerja dan menaikkan resort ini. Itu janji saya, Pak Cik. Oi, Azli! Apa kau cakap ni? Wei, Li! Kami masih ni nak bercuti. Kami tak mau kerja. Tu kerja kat zoo tu pun banyak tangguh. Lagi nak kerja kat sini ke? Kita datang sini nak bercuti. Nak tenangkan fikiran. Apa yang kau katakan, Lily? Kalau kamu nak kerja, kamu kerja seorang. Kami tak nak. Nanti. Wait, Lan. Ni. Aku rasa kan, Lan kan? Yang tengah-tengah tu suka dekat kamu tau. Mana? Yang tengah-tengah tu. Tak nak aku. Tengok, muka dia macam kuda laut. Aku tak nak. Wait. Yang tu. Tu. Kau tak payah nak jodohkan aku, Ajli. Si jambu air ni pun jambu air lah. Kalau dicecah dengan kicap, campur gula, campur cili pun sedap. Jadi, kamu jenis wait? Aku tak setuju. Lan, kamu? Setuju. Kami setuju. Alhamdulillah. Due. Bukan cat tangan, cat batu. Allah. Jadi, tolonglah je. Tempat kami ni memang bagus. Bagusnya bang, bagus ni. Best your show. Datang. Cik. Minta maaf. Ni saya bertempat ada senama aerobik. You datang. Badan gemuk kasih kurus. Mari. Jangan lupa kasih tahu semua kawan-kawan. Saya bertempat. Tolonglah. Ui. Betul bang, ini best di show. Betul bang, ambil bang. Sempoi lah bang ni. Ish, mana lah orang ni? Hello sir, you came here for holiday? Yes, I came. You come to our resort, Teluk Dalam Resort. We have a live band. We have a aerobic. We have a swimming pool. You have massage? Massage? Kasih hati berlainan negeri. Ada Sabah, Pening dan Kelantan. Cukuplah cantik, menawan hati. Paras dan rupanya kami tertawa. Perasaan kami sangat gembira. Gembira! Okay bro, jom kita masuk. 3, 2, 1, let's go! Tiga kekasih berlainan negeri. Sabah, Pening dan Kelantan. Mereka bertiga pasang umpan, Azli, Wahid dan juga Mazlan. Tiga kekasih berlainan negeri, Sabah, Pening dan Kelantan. Mereka bertiga pasang umpan, Azli, Wahid dan juga Mazlan. Gembira! Pada tiga orang abang tu. Entahlah apalah dia orang buat agaknya kat manalah, kita pun tak tahu.
Bagilah peluang kat dia orang, Daddy. Yalah. Okey. Okey. Daddy. Huh? Look. Huh? Kami dah beritahu, serahkan segalanya kepada kami. Cik Manso, hari inilah hari penentuan. Kalau kami bertiga berjaya melaksanakannya, resort ini akan berjaya. Ha, Cik Manso, kalau semua ini tak berjaya, Cik Manso dengan resort Cik Manso habis dijual. Anak Cik Manso, serah pada kami. Kita dah bersalah, Bapak. Iya, aku tak keruh lagi. Hai. Ada apa lagi? Punyalah ramai perempuan sana tunggu. Apa tu? Senam aerobik sama swimming class. Senam aerobik? Ayah, kita tandang cikgu aerobik. Musik aerobik pun tak ada. Itulah dia. Siapa nak teach swimming class kita? Ha. Swimming instructor pun tak ada. Ha, ni, senam aerobik. Senam aerobik akan diadakan di tepi pantai Teluk Dalam Resort. Esok pagi. Tapi mana kita nak cari guru nak ajar senam aerobik? Ha, tu. Stemai. Ha? Cik Maso, jangan bimbang. Itu kerja senang. Serah pada kami, bujang rambang-rambang. Kerja senam aerobik, memang kerja kami. Daripada zoo, sampailah kemari. Wahid, Mazlan! Gerak cepat! Gerak, 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 gerak. Diam! Nama saya Cikgu Mazlan. Saya adalah Cikgu Senam Aerobik. Saya bertanggungjawab untuk tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak dan adik-adik. Sebelum kita nak mulakan aktiviti, kita kena stretching. Semua sebut, stretching! 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 Tepuk tangan, tepuk tangan. Ha, ikut saya, okey? Mula-mula, kita buat senaman kepala dulu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Satu, dua, tiga, empat. Saya lah instruktur kamu pada hari ini. Nama saya Wahid. Panggil saya Master. Lebih manja, Habi. Siapa nama kamu? Ino. You? Didi. How about you? Ino. Sedap. Apa benar kamu bertiga ni nak belajar berenang? Ya. Patutnya kamu bertiga perlulah berasa bangga. Kerana saya lah instruktor yang paling bagus. Dan saya juga seorang instruktor yang baik punya. Dan yang paling penting, saya juga seorang instruktor yang terhebat. Hai. Macam pernah jumpa? Tak pernah. Oh, itulah Jejavu namanya. Dan yang paling penting dalam pembelajaran renang ni ialah kita mesti kena pandai berenang. Ha, macam itulah langkah-langkah nak stretching yang saya ajak tadi. Okey, sekarang ni ada tengok you all pula buat. Boleh tak boleh? Boleh. Apa kata kalau saya jumpa Kak Sidah kat depan untuk tunjuk kat kawan-kawan saya nak tengok. Okey, ikut beat tau. Satu, dua, tiga. Dua kanan. Dua kiri. Okey, dah sedia semua. Ingat teknik yang saya ajar tadi? Come on, baby. Come on. Go, baby. Go. Go. Come on. Kuat satu. Pergi satu. Kuat. Tarik. Satu. Tarik. Kepala tu pusing. Pusing kepala tu.
celup ke dalam. Sedut. Buang. Celup. Salah teknik tu. Masuk lagi kepala ke dalam. Pusing. Naik. Celup. Naik. Celup. Tahan-tahan nafas. Tarik balik. Celup. Tahan-tahan nafas. Celup-celup. Ah, terus. Jangan lemas. Jangan lemas. Apa pasal kau lembab sangat ni, ha? Ha? Perlahan sangat tu. Tangan tu. Cedok. Kon wahai Chan Fan. Sungguh-sungguh nak tolong kita. Betul lah. Jom main-main. Tengok gelak-gelak main-main. Cedok. Cedok lagi. Ni semua lakonan semata-mata lah. Cuba. Tarik. Cedok. Tarik. Cedok. Tarik. Tarik. Cedok. 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 Kepala tu. Sawadikap. Don't scare. You scare, I'm also scared. Just now, my brother, my name is Narang Pratipatnai. Now, you turn. I massage you. Wow, you have a very good skin, you. Oh, nice. You just relax. I massage you nice. Nice. That's it, just like that. Wow. You nice. Very good leg. Mm, nice. Nice, very good. Nice. Oh, nice. Mm. Oh, yeah, just like that. Daddy. Q tengok dia orang bertiga tu ikhlas nak tolong kita. Lagi-lagi Abang Azli. Oh, yeah. Daddy pun fikir begitu. Itu budak tiga orang memang baik. Lagi-lagi kalau menjadi menantu Daddy, lagi baik. Guanamu. Ayo, midah doh besar panjang. Midah rasa doh tak leh tidur sore. Kelenyat. Tolong ayo, cari sore. Apa ni ke sini? Buat temen si ada malam. Bapa, bala. Ni. Tony datang balak. Datang balak. Balak apa lagi? Ni. Punyalah ramai orang telefon bapa. Dorang bilang dorang mau mari ni malam. Sebab ada persembahan penyanyi dari Meksiko. Persembahan apa pula? Saksikan persembahan penyanyi dari Meksiko. Di teluk dalam resort malam ini. ID siapa ni? Hi, Daddy. Saya, Bapak. Aku tak mau dia, Abah. Menyusahkan orang ini. Wahid, Mazlan. Siap, kejap ini dah ada show time. Tapi, Pak Masu, sebelum kita nak mulakan persembahan ni, kita nak minta tolong banyak dengan Pak Masu. Bantuan saya? Kalau setuju, kata setuju. Kalau tidak, kata setuju. Kalau setuju, kata setuju. Apa khabar anda yang dihormati sekalian? Gembira? Selamat datang ke Teluk Dalam Resort. Anda pasti akan terhibur dengan kumpulan. Dan apa persembahan malam ni? Lagu-lagu nyanyian Meksiko daripada Lo Matia Partikas. Ya, begitulah anak saya yang telah membawa penyanyi-penyanyi untuk paparan kepada anda sekalian. Pastinya anda akan terhibur. Apa atas nak pesan? Nah, kalau dia orang dah nyanyikan, dah seronok. Tapi malam tidur, janganlah mengikau. Okey, sekarang sampailah ketika yang anda tunggu-tunggu dari kumpulan Meksiko, Lo Matia Partika. Gracias, muchachos. El Petroca Petrete. Kalimera percumpu pumpang pumpang percuntis. Okey, so number one, Suraganes, timer song. Lode anak pasal le, cucu Osman Dangot, hitam minggu melele, boleh kata boleh, jangan.
kita. Okey bang, kami jumpa lagi ya bang. Okey, kami nak balik ke rindu sangat. Terima kasih. Alah biasalah lah, pelanduk tu serupa. Dalam dunia ni sama je. Eh, jomlah kita belah. Kang, ferry kita terlepas kan? Payah kita terlepas KL. Jom. Entah-entah diorang ni pasukan aerobik Cina kot. Azli, Wahid, Mazlan. Pak Mansu. Waalaikumsalam. Kau orang bertiga nak ke mana ni? Macam ni. Sebenarnya, kami rindu sangat najis-najis binatang kat zoo tu. Kami nak balik Kuala Lumpur. Ni Pak Mansur, nak tumpah tanya sikit lah Pak Mansur. Yang tadi diorang tu, yang lalu tu, yang macam jalan koyak muka ketat tu siapa Pak Mansur? Oh, tu. Itu Cik Remy. Remy? Orang kaya. Remy? Dulu, sewaktu resort ni tak begitu maju, si Remy ni datang nak beli resort ni. Tapi bila mana Alhamdulillah anak-anak bertiga, Azli, Wahid, Mazlan, dah tukar cat ni semuanya dah mula cantik. Pakcik rasa sayang pula nak menjualnya. Itu yang baik benar marah Cik Remy tu. Gini lah Pak Mansur, memandangkan tugas kami tiga dah selesai, izinkan kami balik ke Kuala Lumpur. Sebab kami rindu dengan Bat. Bat? Bat tu apa bendanya? Singa laut. Kalau Pak Mansur nak kenal lagi, Pak Mansur datanglah Zoo Negara. Jam 11 pagi dan jam 3 petang. Setiap hari tanpa henti. Baru aku ingat, kita biasa jumpa si Mamat nama Remy ni. Kat mana? Dekat balai polis. Bila? Alah, masa kita nak keluar tu. Pasal apa? Pasal dia tipu retin. Ingat tak? Tak ingat. Kalau kamu tak ingat, kamu tengok aku. Tengok aku. Ya, aku kan betul tak kena tengok orang badan tu ketika tangkap tau. Hei, nak tangkap tengok orang dulu. Aku tak pernah masuk lokap tau. Dia orang bertiga tu nisahkan kami tau tak? Aku janji, Lee. Hari ini, kali mumpul. Nampak dia aku betul. Aduh. Apa kau? Kebagi botol. Cikgu. Takkan masuk lokap kot? Muka macam ni punya handsome. Orang handsome lah banyak masuk lokap. Curi duit datin. Ingat tak? Ingat. Betul-betul Pak Mansur, betul. Dia tu memang orang jahat Pak Mansur. Datin pun boleh tipu, ini kan pula Pak Mansur. Kalau begitu, nasib baiklah urusan jual beli tak jadi ya. Kalau jadilah jual kat dia, alamak lingkuplah resort pakcik ni. Betul Pak Mansur. Pak Mansur, kita minta dia dulu balik Kuala Lumpur. Jadilah nak balik ni. Jadi. Kalau jadi betul nak balik, kamu bertiga di sini. Biar pakcik uruskan kereta ke JT. Terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik kan Pak Mansur? Badenggol punya budak tiga ekor yang macam flower horn tu. Kerana tiga ekor flower horn tu, aku rugi berjuta-juta pound. Kalau macam tu, kita dalam bahaya. Kita tak boleh biarkan orang. Hey, ini Remy lah Johnny. Tahu bos. Kalau aku tak dapat buat cara baik, aku akan buat cara yang lebih baik. Baik bos. Ini Remy. Marukan kas sama aku. Turun Johnny, cepat tangkap dia. Tangkap. Cepat, cepat.
Tak apa. Benda ni dah tugas kita. Ya. Yeah. Transit ready anytime, boleh jalan. Zureda. Indah kau nampak kakak kau. Indah. Kelek ayo, tak balik-balik lagi. Mana pula perginya budak ni? Tapi takkan dia tak nak berjumpa kamu bertiga. Korang dah nak balik ni. Tak apalah pak cik. Tak ada rezeki namanya. Panjang umur jumpa juga. InsyaAllah. Jangan-jangan dia sesat kau, pakcik. Woi! Kakak saya akan tutup mata satu pulau pun boleh pusing tau. Elah, kakak kau tutup mata memanglah kau boleh pimpin satu pulau. Ngor! Hei! Kau ingat kau pimpin saya macam Hitler? Hei, diamlah aku download! Hey. Sudah, Pak! Jangan lupa! Ampan ni gaduh-gaduh. Nyanyi je abang tu mawali ke Siti Sungai Pinang Kecil. Siti Sungai Pinang Kecil? Eh, penjahat tu pakai pistol tak? Tanya, Mio. Abang Pusat, Abang Pusat kirim polis. Yang lain ikut Siti. Jom. Tunggu sana. Hantu kon. Cepat. Turun. Cepat. Lubang. Kau tahu tak, bot tu dah jauh pergi tau. Ish, gila betul lah kau ni. Weh, itik boleh apa? Kau jadi itik? Alah, masa ni lah nak buat lawak ni pun. Bah, apa kita buat sekarang ni? Ini lagi sama. Bah. Orang tengah pening lagi ni. Lagi bah. Sudahlah bah. Sekarang apa kita nak buat? Ha? Kita nak balik KL pun tak boleh? Ha? Ferry pula tinggal kita. Jangan kau nangis, bah. Saya pun susah hati ni. Kasida! Cepai rai ka? Madai me ong mai mi. Kasida! Apa menangis pula ni? Sebut kedah-kedah pula. Aku tak faham lah depan ni. Kau janganlah marah. Aku ni. Hei, menangis pening aku dengar. Hei, macam mana kita nak selamatkan Kasida ni? I know what you want to do. Go! Ni. Pulau mana ni nak pergi ni? Pulau tu. Dia pulau ni. Wey, jangan memek lah. Bagi tahu kat aku. Kiri ke kanan? Ha? Kau ni kau tak boleh bawa, bagi saya bawa saja, bah. Hei, bising lah. Ha? Orang tu sudah hati, hana buat bising-bising macam bah. Hey, nak bawa, kau pun nak bawa. Boleh tak jangan bergaduh? Sekarang ni kita nak pergi cari Kasidah. Tahu tak, ni pula yang mana satu ni? Pula punya Moon. Ha, pulau punya Moon. Sebab kalau dari jati tadi, orang pergi ke pulau punya Moon. Betul ke ni, Midah? Betul. Ha? Betul ke pulau punya Moon? Betul ke ni? Ha, tu nak kau. Mana? Jom.
jom. Lan, laju Lan. Cepat. Kejap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendarat sebentar lagi. Harap bersedia. Dan kita lompat satu persatu. Okey, jom. Landing time. Cepat. 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 Hei, cakap banyak ah. Jangan jatuh. Cepat. Aku rasa John ni kat sini. Ada orang kat sini ni. Kita mesti ikut dia orang. Cepat. Jangan buang masa. Ni. Ha? Bab hutan hang serah kat aku. Ha? Jiwa aku ni memang dekat dengan hutan tau. Ha, aku nak bagi tahu kat semua kawan-kawan aku, kata aku dah sampai dah. Ha, tu bukan kawan aku. Wei, kenapa kami mesti dengar cakap kau? Muka kau sudah landa beli harap. Hei, aku tahulah pasal aku Tarzan. Eh, boleh tak kau dua jangan bergaduh? Boleh tak kau jangan bergaduh? Yang penting sekarang misi kita untuk menyelamatkan Kasidah. Kita kena cari Kasidah. Abang Wahei. Sebenarnya, waktu Midah kecil-kecil dulu, Midah selalu mari ke pulau penyamun ni. Mari cari sepuk seduk. Jadi, Midah tahu sikit-sikit selok-belok pasal pulau ni. Betul ke Midah? Betul. Hutan Midah. Tahu. Kalau macam tu, apa kata kalau kita ikut aja cakap si Midah? Ni. Aku nak kena bagi tahu kat kawan-kawan dulu ni. Wei, tunggu. Wei. Diam. Kau boleh diam tak? Kau boleh senyap tak? Tolong. Tolong. Kau minta lah tolong sampai malam. Tak ada siapa nak tolong kau. Pulau ni kita orang je. Besok barang kita semua sampai kebuat. Bagus. Tak boleh jadi serabut perut. Midah kalau serabut perut rasa nak makan seremuk selalu. Seremuk? Apa asli? Apa kita nak buat sekarang ni? Gini. Bertenang. Abang ada plan. Lan, kau cover aku. Okay. Lan, kau cover aku juga. Okey. Aku cover hang. Habis aku siapa nak cover? Saya cover kau. Hei, hang nak cover aku? Hang nak pijak sembuh pun hang takut? Hang ada hati nak cover aku? Hei, sudahlah tu. Jangan bergaduh, jangan baloh. Hei, yang penting sekarang kita kena selamatkan kakiu. Gini. Ha? Sabar. Abang kira 1, 2, 3. Ketiga serang eh. Okey. 1. Serang! Hei! Cepat. Alamak. Apalah nasinya boleh balik ke Elda. Lengah tak ada lah. Tengok, Bu dah tak ada. Ini mesti kerja Remy dengan kawan-kawan dia lah. Alah, Wahid. Gaduh apa, Wahid? Dekat je tu. Kita berenang sajalah. Hai, kau ingat kami ni kan boleh berenang sampai tu jauh? Itulah masalahnya. Midah pun lama dah berhenti jadi gaduh yang. Kau jangan bergaduh. Jangan nak buat lawak masa ni lah. Lepas tu, kita nak buat macam mana ni, Ape? Kau pernah fikirlah apa kita nak buat. Takkanlah kita duduk dalam pulau ni. Fikir. Fikir? Jika kau fikir kau boleh, kau boleh melakukan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Cuba apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Berfikir. Astagfirullah, aku pun tersampuk macam korang lah. Okey, sekarang macam ni. Apa kata kalau kita merayau kat seluruh pulau ni? Mana tahulah kan ada orang tinggal dekat pulau ni?
Wah! Ha? Walau apa pun yang terjadi, kita kena saut cabaran ni. Kita kena berani. Kita kena berani. Kenapa? Berani! Hup! Satu, dua, tiga, satu! Hup! Cepat, cepat, cepat. Jalan dulu. Jangan kayu, jangan kayu, jangan kayu. Sakak, sakak, sakak. Sakak kaya ada kayu. Lenyak kayu. Midah, betul ke jalan ni? Betul, abang. Midah tahu. Midah dulu thousand tino. Midah tahu, betul. Hah? Buang lah. Hang tanya aku ni. Babak hutan aku cukup pandai. Nanti tak aku tanya kawan aku. Ha, sana, 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 sana. Ha, ang sana, 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 sana. Ha, sana, cepat, 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 cepat. Biar benar. Okey, kau yak sini tak sedang dengar. Ni jalan hak midah kau yak juga. Ya Allah, wanginya kau sudah. Tunggu, tunggu. Ah, sini, sini, sini. Cepat, cepat. Cepat, sudah, sudah. Sedah mana pakai keluar pula mak. Cepat, cepat. Hantu dulu. Nyik, nyik. Cepat, 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 cepat. Kau punya motor nampak. Ah! Ah, mana resort? Balik-balik laut, balik-balik laut, resort. Ape, ape, ape we. Sopalah ape. Namo pun kita duduk di pula, di pula di pe belak bawah lek tapus gemunya lak laut belako lah ape. Janganlah mudah syumak gak. Dulu inilah tempat penyamun sembunyikan diri mereka bila mereka diserang. Sebab itulah nama pulau ni Pulau Penyamun. Hmm? Habis, mana pergi punya penyamun tu semua? Heh, orang tua-tua ada royak. Pada zaman dulu-dulu, masa zaman tak kau tengok mula, penyamun-penyamun naik mari ke pelam ni. Tak boleh balik. Sebab orang kapal telah bakar. Huh? Telah nyah-nyah sebab toh lepas hatu kapal penyamun itu. Jadi penyamun rasa takut. Nanti ke bandar takut kena higak. Jadi penyamun bodoh, ini siapa mampu. Hei, kalau betul-betul dia orang duduk kat sini, mana pergi kubuk-kubuk mereka? Hei, kau ni bising betul lo kan? Kau ni wartawan dari mana? Hei, aku daripada wartawan manakah? Daripada manakah? Lu apa hal, bro? Hei, kalau kamu tahu tempat yang kau duduk ni sekarang lah kuburan dorang, budu. Hei, kau ingat aku takut punya orang kah, ha? Hei. Mak! Tunggu juga. Ah, ni tengok ni batu yang tajam-tajam ni. Elok tu, licin, semua cukup. Cakap aja jalan je lah. Jatuh kan tu. Jangan lubang, 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 lubang. Wait, kita ada masalah besar ni. Masalah. Q, so house. Ha? Q, Q jangan bimbang. Masalah Q tu abang yang akan selesaikan, ya? Lan, oi. Dengan perintahku, segera kau pergi panjat dan ambil buah kelapa tu. Ha? Oh, yang tu, yang tu. Wey, hang gila ke apa nak suruh aku panjat pokok nyok tu, ha? Kalau aku jatuh, badan aku berkecah macam kacang. Prang! Hai! Kau ni nama si lelaki. Aku saya sendiri yang penyetup pokok kelapa. Wey, hangat ketuna aku ketuna monyet kah, ha? Padahal takut. Takut, 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 takut. Takut, takut, takut. Jangan nak cabak dengan aku lah. Aku tak takut punya orang lah. Apa wahai sajalah hak naik atau pahanya tu? Tak ada hak. Kau power receh. Wey, 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 wey. Han tepi, aku gerar kat perempuan ni. Ha? Dah cabak aku, ha? Tapi,
macam mana kita nak cut dia kelapa? Azli kan ada, badan dia besar, dia boleh karate buah kelapa ni. Kau gila ke Wahid? Kalau aku karate buah kelapa ni tak pecah, tangan aku yang bengkak, kamu tahu tak? Wei, aku nak tunggu macam mana ni, ha? Penatnya. Aku dah tak boleh lagi. Jalai pun aku dah tak larat ni. Aku juga tak tegang. Aku memang tak larat dah. Aku selendah, aku selendah. Berhenti. Kita berhenti kat sini. Kita berhenti lah. Berhenti kat sini. Tolonglah. Aku larat dah. Hari dah petang. Q dah tak larat ni Abang Azli. Kejap lagi dah malam. Apa kita nak buat ni? Kekiu. Midah pun tak kau sangat nak tidur di tepi pantai ni. Yang pertama, Midah paling tak kau ialah jerong. Jerong Afrika ni. Hei, apa pula aku bawa Afrika? Yang kedua, Midah paling tak kau takut bertekan nak degong. Esok bangun pagi-pagi, degong duk menyusu Midah lagu tu. Ui, gila kamu tidur di sini. Kalau setakat beritang-beritang di pulau ni, saya takut. Tapi yang ni, ha, yang ni saya takut. Hei, aku kalau duduk pulau ni, 5 tahun dengan Hang, aku boleh jadi gila tau. Ele, kau cakap sajalah kalau kambing senyum pun kau perasan. Ele, lebih baik aku perasan pada kambing daripada aku perasan kat kau. Apa lebihnya kambing? Eh, kambing, kalau aku suruh dia gembek. Kalau aku bagi salam kat dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak pakai ni aku pakai mel lah. Bukan macam kau, mulut bebel macam nenek kebayan. Eh, dah lah tu. Kalau macam ni, bila nak habis? Kita patut fikir apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak makan? Sebab perut ni dah lapar. Dan mana kita nak tidur malam ni, Abang Azli? Abang setuju dengan kata-kata Q. Gini ajalah, kita kena fikir. Q, fikir dengan Abang. Wahid, kau fikir dengan Midah. Ha, aku tak ada. Aku fikir dengan kau, Yuri kan? Hei, kau jaga sikit mulut kau. Kau memang tak boleh fikir sebab dalam otak kau ada ni. Ni, ubur-ubur. Hei, hanya kami aku marah tau. Aku kalau marah orang, aku santai tau. Heh. Heh, dong silang ke seminuk itu. Lakin tua nama golomo. Ringin baringin, oh. Ya. Ringin baringin, oh. Ringin baringin. Ha! Ringin baringin. Abang Azli merajuk ke? Bila Abang Long tak bagi Abang kawan dengan Q dulu? Mana boleh tak merajuk? Rasa macam tujuan laut mana ada? Ni bengkak kat pipi ni tak hilang lagi tau. Huh? Why Abang? Abang tahulah. Orang cakap muka Abang ni handsome macam berbata. Q, Abang tanya sikit boleh tak? Apa dia? Betul ke Zuraida dengan Hamidah tu adik-adik kandung Q? Betul? Kenapa? Yalah, sebab muka dia dengan muka Q lain tau. Cakap pun lain. Q cantik. Diorang tu suam-suam aja. Selepas Mami meninggal di US dulu, jadi terus kahwin dua. Seorang Kelantan, seorang Sabah. Banyaknya. Yalah, dulu kan Daddy sailor atas kapal. Banyak merantau. Lepas tu, asyik kahwin aja dan buat anak. Lepas tu, tinggalkan semua anak-anak dengan isteri-isteri. Tapi sekarang, kita orang semua duduk together and happy family. Abang ni, asyik tanya pasal my sister saja. Tak nak tanya pasal Q ke? Dengan Q nak apa abang tanya? Abang tahu Q syok kat abang. Rasan. Underneath pokok kelapa, I will wait for you. Oh darling, hear me lah. Don't tutup pintu. Badahang macam penyapu, pasal tu rambut banyak kutu. Hai, kau ni kenapa tiba-tiba di sini? Mengacau sejak kerja. Aku sebenarnya boring. Aku tak tidur baring. Aku kalau baring, aku jadi sawah tau. Yang depan mata aku ni, Hang. Awak, pungkuk Hang panas kau? Hoi, kau kutuk siapa? Tak ada masa aku nak kutuk. Aku kau tak suka orang, aku santau tau. Meru-meru cu'u, meru-meru tam ngai. Ni puying, ni kunba, ni puiteng, ni sutai le.
chan ra thư pu chai ni ra tra tra thư khun wa hai tui ru yan thư ra tra tuen kha adik Mida. Ini cerita senario, cerita Melayu. Oi, seri-seri, Dek Mida terlupa, teringat kekasih lama. Abah Wahed, adakah Abah Wahed pernah bercinta-cinta? Pernah, banyak kali. Banyak kali? Oi, pelabuhan cincin, banyak kali lagu mana tu Abah? Abang mencinta seorang-seorang. Ramai perempuan yang abang suka. Tapi, lagi ramai yang tak suka kat abang. Oh, muncullah. Maksudnya? Manalah abang tahu. Kalau abang tahu adik Mida, awal-awal lagi abang dah bagi tahu dengan adik Mida. Tapi, yang abang tahu, abang handsome. Handsome tak? Kak. Abang kacak. Kacak tak? Oi. Abang manis. Manis tak? Ha. Tapi itulah. Abang pun tah perempuan-perempuan tu buta lah. Diorang tak boleh terima laki spesies yang suci seperti abang. Alhamdulillah. Oi. Kau pernah bercinta kah? Syok kat aku lah tu. Apa barang syok sama kau? Not my taste. Zreda. Apa? Kamu pernah bercinta? Kau ni tanya-tanya kau suka sama saya kan? Ah! Hanya aku suka kat hang kah? Ha? Aku memang suka kat hang pun. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah Tuhanku. Apa yang aku cakap ni ya Allah? Kau tunjuklah aku jalan yang benar ya Allah. Astaghfirullahalazim. Di bawah pokok kelapa ni sebagai saksi ya Allah. Ha? Ha? Zreda! Ha? Zreda. Apa wahai? Abang Wahid ni rasa Dik Mida macam suka dekat abang. Betul ke? Kalau tak betul? Itu maknanya Abang Wahid perasan lah. Kalau betul? Abang Wahid ada can lah. Can kencing. Ha? Apa nak terkencing? Esok lusa lah. Hai, rugilah kalau jadi lelaki-lelaki takut. Ha? Aku kan dah biasa keluar masuk dalam hutan ni. Aku kan Tarzan. Tarzan. Hey, saya boring sudah dengar cerita-cerita Tarzan kau ni. Hey. Satu hari nanti kau akan terima kasih atas kelebihanku tau. Leh, kau kalau mau tipu saya pun agak-agaklah. Entah kalau kau terserempak sama orang asli mesti kau takut punyalah. Hey, aku tak takutlah dengan orang asli. Aku dengan orang asli macam ni tau. Ha? Dulu kau biasa hilang di hutan Amazon, di Pahang sana. Aku main golf sekali. Ha? Apa? Pure people. Kau bilang kau takut. Relax. Ni serah padaku. Ha, tengok, dia faham. Ha, tengok. Ha, tengok. Dia senyum. Ha. Hei, awak ambil pula. Alamak. Dia buat geng lah. Apa kita mau buat sekarang? Ya Allah, apa tu? Cepat lari. Kau bilang kau takut. Hey, memanglah aku tak takut. Kalau jumpa aku tak takut. Kalau dah jumpa, aku jadi takut lah. Hey, wait. Cepat lari. Orang asli kena cepat. Apa? Cepat. Lah, kita suka main lari-lari. Kita suka main balai-balai. Sudahlah, hati-hati tahun 70-an. Alam, baru kenalan, baru dapat. Terus main kerja-kerja. Macam orang tak kenal hang tu. Penipu besar. Ada ke dekat pulau ni ada orang asli? Sama lah macam Zureida. Moleklah dua tu. Seorang penipu, seorang pembohong. Kenapa kena? Kena apa? Abay, kita nak buat lagu mana ni Abay? Kita lawan. Kita lawan. Kamu Amy dah ada siku terbang. Lutu terbang. Bukan lawan yang tu lah. Kita lawan lari.
sejalan. Seindah bunga di taman. Bak gunung yang megah, kan dah ku puja. Bahagia kita berdua. La 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 la. Si Wahid ni asyik nak gurau je. Dalam hutan ni mana doa asli? Kalau ada doa asli, dah lama dah kita kena paling batu dengan lembing. Biasalah Abang Azli, orang tengah hangat bercinta mesti banyak cerita. Cerita pasal orang ni lah, orang tu. Hah? Abang Azli, orang janggal. Hah? Bukan langkah, bukan langkah. Langkah silat? Bukan, langkah sibu. Lagi harimau, dia lari tau. Demam seminggu tau. Siap minum banyak cap badak. Lan. Aku minta tolong sangat dengan Hani, Lan. Kalau apa-apa jadi dengan aku, Lan, kamu tolong sampaikan salam aku dengan mak. Mak sama juga, Wahid. Li. Minta tolong, Li. Sampaikan salam aku pada mak bapak aku, ya. Kalau kamu jumpa mak bapak aku, Li. Kesian aku, Li. Tak jadi apa-apa kat aku. Lan, Wahid, bagi tolong mak bapak aku, eh. Ha? InsyaAllah. Hamidah. Ya, Abay. Jangan lupa salam pantai timur, ha? Lagi satu, jangan lupa kes salam kat mak kami. Salam apa, Abay? Happy Father Day. Dan Happy Father Day. Okey, Minda pergi cap pasport dulu. Dah. You all. Ha? Kita nak buat apa ni? Apa tunggu lagi? Kita cabut. Satu, dua, tiga, lari. Put Malay, medai putai. Nak pergi ke mana kita ni, Abang? Senang macam ni lah. Aku pun dah terlarang dan melari dah. Kita masuk je ke laut. Kita nyelam je lah. Aku tak nak. Aku takut lemah. Oi, kau ni mau mati kamu hidup? Aku tak nak mati. Hei, koma ni. Masa rupa ni lah kerja nak bergaduhnya. Nak aku terajang ke dah aku menampur? Udah, mau kita menyorok belakang batu tu. Jom. Tak apalah mana-mana pun. Jom. Aku selama. Dah. Orang asli semua dah belah. Kita selamat. Jom kita belah sekarang. Nak belah buat apa? Kang kentut tu datang balik. Lemas kita. Itulah yang bahaya. Jom. Otong! Ni berapa zaman kau tak buang ni? Weh, sorry lah. Ni kentut gastrik. Dah. Aku rasa lebih baik kita belah. Kerja. Amsa ikan ni rasa masin lah. Kuasa sikit. Kerja lah. Hei, pelik teh aktiviti dia ni.
Demon ni buat gapo, dia orang buat saintis kot. Dia buat benda salah ni. Dalam hutan macam ni mana ada orang duduk. Jadi tak ada siapa yang boleh tahu. Aku rasakan dia ni buat dadah tau. Ya kau. Pasal apa dia cakap? Senang je bos. Pasal polis. Polis? Kawan-kawan kok, adik-adik kok, tiga orang semua, boleh lawan ke kita orang ramai-ramai ni? Ha? Bapak kau tu dah musnahkan impian aku. Apakah nama mana bapak sama impian kau? Result bapak kau tu. Lain pun nak pesan bahasa ni bos. Cakap KL je lah bos. Poning kulai. Result bapak kau tu memang strategik untuk kegiatan aku. Dan result bapak kau tu akan aku jadikan markas. Markas? Markas apa pula ni? Markas untuk bisnes dada aku. Kau tunggu nanti. Polis mesti tahu punya lah. Polis takkan tahu sebab aku dah plan semua. Diorang pun takkan terfikir. Macam mana tu? Oh, sorry. Itu rahsia. Kalau aku beritahu kau dah bukan rahsia. Tapi aku tahu adik-beradik kau, kawan-kawan kau akan datang jumpa kau. Tapi kalau dia tak datang, bapak kau, kesian. Ah, kenapa? Sebab bapak kau akan tinggal dua orang je anak perempuan. Hahaha. Ya, bos. Kasih gurung dia. Kotak. Hey. Gurung ini tombol. Hey. Bawa sini. Hey, kau ini satu kotak. Kau tolong fikir. Apa kita nak buat lepas ni? Buat tak tahu je buat masa aku. Tak ada bos. Hei, aku tak senang hati, aku tak senang hati. Aku tak senang hati. Ata, kulu kelo, mana tak pening ya? Kuma yang tengok ni pun pening. Cuba duduk diam je lelok, fikir lagi bagus. Oi, selagi Zuredah tak dapat, selagi itu aku susah hati tau tak? Lan, sabar Lan. Kita semua akan selamatkan Zuredah, tak gitu? Q. Yes, Abang Azli. Tapi habis, macam mana kita nak buat sekarang ni? Ha? Dekat pulau ni kita nak minta tolong kat siapa? Ha? Kita ada berapa kerat? Dia orang tu ramai, tahu tak? That's why kita kena duduk kat sini dulu dan fikir apa yang kita kena buat. Understand? Fikir. Elok kita fikir. Nama Zuredah pun melayang. Haa, leh macam mayat nampak. Wish, mana ada wey. Jangan cakap macam tu. Hati sudah suka ya. Tak adalah. Aku dapat idea. Macam mana cara nak dapat selamatkan Zuredah? Macam mana? Macam mana? Kalau susah-susah sangat, biar Midah saja pergi lawan selamatkan Zuredah. Sebab Midah ada belajar temui. Tomoe ke? Ambil Tomoe apa tapak? Midah telah belajar. Sampailah kau sembah bidah burung. Ha, kalau hendak ring, aku je tukar urut. Tapi Midah tak ada naik ring. Tak ada naik stek. Sebab agak tena tak laih masa bau. Ha? Macam ni? Ha? Kita sekarang. Q dengan Midah tunggu sini tau. Okey.
Lan dengan Wahid ikut aku. Jom. Eh, aku tak duduk kat sini. Nanti kena tekak kalwat. Buta ya. Hah? Tak apa. Darurat. Jangan mengepitlah. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Selamatkanlah boyfriend kekyu. Amin, ya Allah. Selamatkanlah boyfriend Zurda. Amin, ya Allah. Selamatkanlah banyak kali namu satu-satu sekali. Selamat, boyfriend aku. Amin, ya Allah. Hamidah, prong-prong-prong. Cokwa, sungai pedik. Amin, ya Allah. Cepat, cepat, cepat. Abang Asli. Sana. Take care, okay? Abang Asli. Boleh. Pakwa, pakwa. Aduh, sakit kepala aku. Aduh, perih bengong. Nah, ambil ni. Bono Rikarige. Kena. Johnny. Yes, boss. Ini barang bila mau angkat, ha? Tomorrow, boss. Tapi, boss, kita kek lemak tu nak ditambahkan lagi, boss. Pasal kita dah bertambah banyak customer. Badegol! Kau uruskan semua. Baik, boss. Cepat, angkat. Makan gaji dah pun. Cepat, cepat. Fasto, fasto, fasto. Angkat cepat! Hey. Otot ujung! Otot! Enyak, ot! Ot! Aku enyak! Aku enyak! My god! Bos I pun suka! Okay! Hei, Kojo! Makan gaji rambut! Coba! Sawadikap! Silap bahasa! Masam sepikanto! Mayo kore! Montre korecho! Tak tapi kanto. Afrikan obdu ma pati ketum. Afrika balik ketum. Ah, kikoro masaki. Masaki? Oh, oh, cika, 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 ciku. Aduh, sakit kepala gua. Lo kasini upanya. Ini. Kenapa kau di sini? Aku selamatkan kau lah. Kau selamatkan saya. Kau sanggup belakan nyawaku untuk saya. Selama ini belum pernah lagi ada lelaki yang berani selamatkan saya. Elah, jiwang pula Mina ni. Masa bila dia jiwang pun tak tahulah. Kau suka sama saya kah? Suka apa? Benci lagi ada. Tapi sebenarnya saya suka sama kau. Eleh suka. Kalau suka, kenapa marah-marah? Saja jual mahal. Jual mahal, jual mahal. Ha? Jom, tak ada masa kita nak cinta-cinta. Jom kita selamat dia kita dulu. Jom, cepat. Weh, weh, weh. Cinta. Weh. Aku tak buat sumangsih pun weh. Lantak korang lah. Ha ni, ambil ni. Telefon Pak Mansur. Cepat telefon. Hello? Hello? Bapak, bapak. Datang pulau penyamun sekarang. Bawa polis sekali. Ya. Ya, ya. Hey! Belah, 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 belah. Belah, belah, belah. Cepat, cepat. Belah, belah, belah. 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 Selamatkanlah demo ni belah.
Hei, cepat pula, cepat! Tunggu! Hei, jaga kepala! Cepat! Li, apa kita nak buat ni, Li? Aku dah pening dah ni. Sabar. Aku tengah fikir ni. Ah, usah tak payah fikir-fikir. Kalau fikir tumpuk kita sekarang. Ha, udah, sekarang macam ni. Kau ikut aja cakap aku. Azli dengan Q, kau mau ke sana. Lan dengan Zuraida, kau mau ke sana. Wahid dengan Midah ke sana. Ha, mau kita pecah. Lepas tu kita jumpa di pantai. Mau. Lekat. Ha. Zuraida, apa kita dapat sekarang ni? Ha, kita berenang. Apa betul kamu boleh berenang? Ya. Kejap, aku pergi kawan-kawan aku. Ha, kejap. Ha, sini. Hoi. Hoi, kau panggil siapa? Aku panggil kawan aku. Siapa? Racing Fish. Sini. Cepat. Hoi. Kau pegang tengah aku. Ha? Batal ayat semayang aku. Ya Allah. Ha? Midah, cepat Midah. Ya, Abay. Ada benda aku nak bawa kamu, Midah. Midah pun ada juga benda noyak pada Abay. Dengar ni, Abay. Midah kena tekak. Macam dah lekat ikan tumeh di sini, Abay. Apa pula? Malu pula nak bagi tahu kat Midah. Bagi tahu selalu. Oh, aku cerita padamu. Malu aku. Jangan rata cincin. Abang tak cakap pun abang nak kencing. Midah kasih kepada Abah. Kasih Midah sebanyak pasir di laut. Alhamdulillah. Terima kasih semut. Midah. Ya, Abah. Midah rasa sempat tak kita nikah? Midah. Midah sayang abang tak, Midah? Makinnya, Abah. Tengok. Makin apa benda ya? Tolonglah. Jangan makan kami. Unga. Abe. Tak ada. Apa dia menilai lagi, Abe? Oh, abang minta izin atuk-atuk tadi kot. Alhamdulillah, terima pun. Udah, jangan memasak, jangan memasak. Ni ada senjata ni. Apa, Abe? Kau kentut lagi. Cepat, bang. Cepat. Sini. Cepat, bang. Kiu. Kenapa? Abang penat ke? Tak. Kalau kita berlari sampai bila kita tak berdialog ni? Ni, Kiu. Oh. Abang tanya sikit dengan Kiu. Kiu betul tak cinta kat bang? Betul, bang. Sampai sekarang, Kiu masih cintakan abang. Kalau abang masuk minang Kiu, Kiu terima tak? Kecik tapak tangan, pulau ni dari Q tadahkan. Bagus. Ha, itu aja kan abang nak tanya? Jom. Q. Abang tanya satu soalan lagi boleh tak? Abang, boleh tak kita bincang bila dah selamat? Sekarang ni, orang jahat tengah kejar kita, bang. Boleh. Ha? Abang siap, Q. Jom. Ria. Ha?
Kau ingat kau semua boleh lari ya? Ini pula aku yang punya. Padam ke kau, Johnny. Kasih diorang ni kurung dalam pot kita. Yep. Selamat. Ya. Okey. Tuan. Tuan. Terima kasih banyak kerana anggota-anggota tuan telah menyelamatkan anak-anak saya. Ini Kasidah, ini Hamidah, ini Zuraida dan insya-Allah ini akan jadi menantu saya. Terima kasih banyak tuan. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini saya pun tak sangka. Kembalikan saja dalam penjara. Rupa-rupanya si Remy tu pengedar dadah. Modus operandinya dengan menjual ikan kering. Dalam ikan kering tu disumbatkan je dadah. Itulah pakcik. Dia fikir dia hebat sangat. Dia tak tahu polis di Malaysia ni lagi hebat pada dia, cik. Itulah pun. Wahid, Mazlan, Azli. Nampaknya pakcik terpaksa nak mengucapkan terima kasih banyak pada kamu bertiga. Sebab kamu dah menyelamatkan anak pakcik Zuraidah dan Kasidah. Kok tak adalah kamu bertiga. Hei, entah apalah jadi agak anak pakcik. Alah pakcik, dah memang kerja kami pun. Lagi satu hero selalu menang. Hero tak gaduh, Haya. Yelah, ni, Azli. Ya, cik. Mari kejap. Nak cakap sikit? Kamu berkenan ke? Saya setuju. Ya Allah pakcik. Ya Allah. Setuju sangat. Aku tak kabur apa lagi nak cakap. Oh ayah midah dah besar panjang. Ayah pahal dah munekah aja dengan Wahid tu. Ya ke ayah? Ya. Aku pun ke ayah. Apa Wahid? Chan ra thua chin ching ka. Wahid dah nak kahwin. Azli pun dah nak kahwin. Mentang-mentang saya ni kulit hitam, siapa pun tak nak saya. Ha? Cat resort pun saya. Semuanya saya. Lebih baik saya duduk kat zoo ya. Mazlan, seronok betul lah hidup rumah tangga ni. Lebih-lebih lagi dapat anak Toki Resort. Alhamdulillah. Mana sisi kita ni? Dia kan ada suami dia masing-masing. Kita rancanglah